intinya memang begini, penggantian tahun itu adalah sesuatu yang introspeksi diri. Jadi memang bukan untuk dievaluasikan di pesta secara besar-besaran. Artinya bolehlah untuk beramatama, bersilaturahim, gitu kan. Ya, sekaligus mengadakan evaluasi-evaluasi, ya. Sekaligus ya kan tentu orang ingin membuat sesuatu, ya. Boleh-boleh saja, tetapi yang sifatnya tidak euforia yang berlebihan, yang kecenderungannya untuk pemborosan, kecenderungannya untuk